Beredar sebuah video di aplikasi berbagi pesan WhatsApp dengan narasi matahari terlihat terbit dari sebelah utara di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto, Sulawesi Selatan pada 17 Juni 2021. Dalam video tersebut, seorang pria memperlihatkan letak matahari yang disebutkan dari sebelah utara. Ia menyebut kejadian itu terjadi sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Benarkah matahari di Sulawesi Selatan terbit di utara? Dari penelusuran kami, pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG membenarkan peristiwa tersebut. Lebih lengkapnya, Agus Minha, prakirawan dari BMKG menyebut, fenomena tersebut merupakan hal yang normal terjadi setiap tahun. Fenomena itu disebut gerak semu tahunan matahari. Fenomena gerak semu tahunan matahari membuat matahari tidak selalu terlihat tepat terbit di arah timur. Namun pada bulan tertentu, seolah terbit semakin ke utara atau ke selatan. Kesimpulannya, klaim bahwa matahari pagi di Jeneponto tampak berada di sebelah utara adalah benar. Faktanya, kejadian itu sudah dibenarkan oleh pihak BMKG dan disebut sebagai gerak semu tahunan matahari.